Ya teman-teman ya, saya lanjut masak, tapi kali ini saya tidak masak sayur ya. Nah ini saya penasaran, jadi ikut-ikutan yang lagi viral ya, mau bikin seblak kerupuk ini yang direbus terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Ketemu menekar aku Sundarianto Channel. Oke teman-teman, ini tuh saya lagi berada di belakang rumah itu ya, karena saya mau nyapu-nyapu tuh, tengok tuh ya. Jadi disini tuh kotor banget. Nah ya, tuh sampah-sampah banyak banget. Jadinya saya mau nyapu-nyapu dulu ya teman-teman ya. Jadi aktivitas pagi saya diawali dengan nyapu-nyapu, baru nanti masak ya. Karena kalau masak pagi-pagi, karena di dalam itu gelap banget, sini mati lampu dari tadi malam ya teman-teman ya, jadi nggak memungkinkan untuk masak, gelap soalnya dapur saya gelap ya. Oke lah teman-teman, saya lanjut sapu-sapu dulu, nanti baru aktivitas yang lainnya ya. Oke, tonton terus video saya, jangan di skip-skip ya. Tuh boleh ya Allah, sampai oke banget, sampai berserakan kayak gitu teman-teman. Tuh, masya Allah, banyak banget. Tuh kan teman-teman, banyak berserakan, tak sapu sih. Nah itu ya teman-teman, tak kumpulin situ dulu, nanti baru tak angkat ya. Ya teman-teman, habis nyapu tak ngeteh-ngeteh di sini, nanti baru aktivitas masak ya. Ya teman-teman ya, saya lanjut masak, tapi kali ini saya tidak masak sayur ya. Nah ini saya penasaran, jadi ikut-ikutan yang lagi viral ya, mau bikin seblak kerupuk ini yang direbus. Terus ini bumbunya cuman bawang putih, ini apa sih namanya, kencur, cabai rawit, gula, garam, terus gula pasir, ini Ajinomoto deh ya. Oke teman-teman, saya mau rebus dulu untuk si kerupuknya. Oke, nah ini saya lagi panaskan airnya, belum mendidih. Sambil nunggu airnya mendidih, saya giling dulu untuk si bumbunya ya teman-teman ya. Colok mencolok. Tuh.
gula, ajinomoto, garam dikerus jadi satu ya. Ini saya menggunakan cabenya ya sedikit aja, ini aja nanti pasti udah pedes. Ini cabai rawit yang hijau ya teman-teman ya, bukan yang merah. Wow, harumnya, wangi, wangi banget. Wangi paduan kencur sama bawang putih kalau udah menyatu, wow, mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Nah ini udah ya teman-teman ya, seperti ini aja. Lanjut direbus kerupuknya. Ini tuh sudah mendidih, ini tadi tak kasih minyak manis, cuman tak ke video ya teman-teman. Tuh, lanjut kita ini dulu ya, aduk-aduk. Tuh, biarkan si kerupuknya tuh matang. Ini ya teman-teman ya, udah empuk si kerupuknya, jadi langsung aja saya mau angkat ya. Tuh, saya mau taruhin ke sini. Entah kerupuknya ini memang nggak mau putih ya, entah jenisnya kerupuknya beda-beda ya, soalnya ini saya beli di warung, jadi dari awal aja kerupuknya memang nggak putih tuh, jadi mungkin hasilnya juga kurang bagus ya. Oke, kita angkat dulu ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi mau tak campur-campurin ini tadi bumbunya. Kita coba ya teman-teman ya. Ini memang nggak begitu kelihatan ya cabenya ya, karena cabenya juga sedikit, takut mules nanti. Nah oke ya teman-teman ya, langsung aja kita icip-icip. Oke ini dicicipin ya, Deka nyicip sih. Enak nggak? Kita nyicip. Oke teman-teman ya, saya coba dulu. Ini penasaran ya, walaupun udah telat kita buatnya, orang udah rame dari kemarin-kemarin kita baru buat ya teman-teman. Soalnya kalau kemarin-kemarin itu kayak gimana gitu, masak sih kerupuk enak gitu ya. Makanya baru kali ini nyoba. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Bilang enak, ternyata enak teman-teman, cuman si kerupuknya kurang empuk sedikit lagi. Mana sendokku ini? Ah, sendokku sebenarnya seger, pantesan di luar sana yang jual kayak gini tuh laris banget. Ternyata enak. Tuh ya, gimana kan? Pas banget ini lagi pusing-pusing mangin. Itu ada yang udah empuk, ada yang belum. Sebelah kerupuk tapi pedesnya pol, apalagi kalau pakai cabai rawit setan. Aduh, sampai kemeringet aku. Pedes ya. Masya Allah. Sampai bekap-bekap. Ngerti kan? Ya. Sampai ngambil minuman gelas aku. Masya Allah. Ma
masih lagi juga. Bawang putihnya terasa nih. Oke ya teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya ya. Ini tuh pedas banget. Saya nggak kuat ngabisin. Rasanya megap-megap. Oke, mohon dukungannya ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masya Allah.